بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Amma ba'd. Kita sampai ayat berapa? Ayat 40. Ya, 40 eh. 40 tu penghujung dah tu. Baik. Macam mana? Alhamdulillah. Wan, macam mah pula. Wa dhkuru fil kitabi Ibrahim innahu. Berhenti. Wa dhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima tak kali gitu kali pendek. Idh qala li abihi ya abati lima
وتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه ولا يغني أن wala yughni an Baik. Panjang betul dah tadi tu. Wala yughni an ka syai'a. Sekali lagi dengar. Wala yughni an ka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan samia. Ya abati la ta'budish syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun. Dah ada koreh dan tu. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala aragibun anta an alihati. Mana terlantun bunyi tu sekali lagi. Qala araghibun anta an Dangang. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maniya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ha. Tu deh, lemong tak macam. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di dalamnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Dan ceritakanlah tentang Ibrahim di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi, iaitu ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahawa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka nescaya kamu akan kurejam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Ha? Lagi? Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadamu.
Baik. Ayat 40 tu kesimpulan kepada cerita yang sebelum eh. Sebelum masuk satu cerita baru. Eh? Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu cerita untuk manusia tahu tentang kehebatan Allah Taala. Apabila mencipta manusia tanpa melalui sebab kebiasaan, adat kebiasaan, melahirkan Isa alaihissalam tanpa bapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan itu sebagai satu bentuk ujian kepada manusia supaya apabila berlaku benda-benda pelik begitu yang di luar daripada adat kebiasaan manusia, lalu meletakkan itu sebagai suatu yang satu yang tidak sepatutnya, sehingga Isa alaihissalam itu diangkat menjadi Tuhan. Pelik dia ni, hebat dia ni, Tuhan gak ni. Maka datang Allah Taala sebut yang kata Tuhan tu lam yalid wa lam yulad. Bukan setakat tidak diperanakkan, bahkan dia tak beranak, tak diperanakkan. Jadi dua-dua tu, tu bukan sifat ketuhanan. Ha, maka Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia. Ha, sehingga dia mengatakan Isa alaihissalam itu anak Tuhan. Ada mengatakan dia itu sendiri adalah Tuhan dan yang seumpama. Akhirnya Allah Taala kata inna nahnu litul ard wa man 'alayha. Apa yang manusia buat ataupun apa saja menjadi isi bumi semua ni Allah punya. Kan? Allah punya. Wa ilaina yurja'un. Manusia ni semua akan kembali kepada Allah Taala. Kan? Kembali kepada Allah Taala. Sebab ramai manusia yang bila hidup di atas muka bumi ni dia jadi sombong. Dikarenakan dia rasa dia cerdik. Dia rasa kadang-kadang dia rasa dia berkuasa. Kadang-kadang dia rasa dirinya hebat. Akhirnya mengkufurkan kesempurnaan, maha sempurnanya Allah Ta'ala. Hari ni ke semalam ke, saya tengok ada satu orang kan? Wallahu'alam lah. Tapi itu gambar satu orang pegang cawan dan gambar tu isi air dikatakan arak lah. Color tu pun color arak. Allahuakbar. Tapi kata-katanya di situ ditulis apa nak bising-bising tentang arak. Jepun yang minum arak mabuk pun dia menjadi manusia yang paling produktif di dunia. Apa kita nak sibuk? Ada dengar tak? Ada kan? Ha. Ha, tak payah tanya lah siapa. Ada lah orang eh. Yang penting manusia kan baru. Jadi dia angkat buat cawan arak dengan banggo. Ha, tapi ni orang Islam ni. Dengan banggo dikeliling itu nampaklah macam ada macam orang Jepun apa semualah, orang luar negara kan. Ha, dia kata pun nak bising-bising. Lebih kurang tu lah maksud eh. Ha, lebih kurang tu mungkin ayat tu tak sama, tapi lebih kurang tu nak bising-bising apa? Saya minum arak Jepun ni mabuk arak pun dia menjadi manusia yang paling produktif di dunia. Ha. Kita tak minum arak bising-bising, tak ada apa arak tak betul lah apa, kita tak minum arak, kita jauh ke belakang. Maknanya lebih kurang tu maksudnya nak beritahu. Ha. Ni bahaya. Pasal apa ni? Pasal sombong. Sombong kat mana? Sebab dia rasa dia lebih cerdik daripada Allah. Ha. Dia lebih cerdik daripada ulama. Yeah? Ha. Jadi macam tu kufur lah. Sebab dia orang jahil akan jadi begitu. Dia akan rasa dia pandai padahal dia jahil. Kan? Yeah? Jadi jangan sampai tahap situlah pemikiran ni kan. Umur kita bertambah, tak lama lagi nak mati, kan? Baik. Wa ilaina yurja'un. Baik. Daripada kesimpulan ayat-ayat sebelum daripada tu, dia kata di sini innama akhbara bihi al-Quranu عن كيفية خلق عيسى عليه السلام هو الحق القاطع الذي لا شك فيه. Dia kata apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran tentang penciptaan Isa alaihi salam yang lahir tanpa bapa, itulah suatu kebenaran yang pasti, haqqul qati', kebenaran yang benar-benar.
Alladhi la syakka fi, alladhi la syakka fi, yang tidak diragui lagi. No doubt about it. Yang tidak diragui. Memang itu kisah yang benar-benar jadi. Ini kadang-kadang orang bila jadi merasakan diri lebih cerdik, takkan jadi macam ni. Mustahil manusia boleh lahir tanpa bapa. Sebab dia tak fikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala yang sebenar. Sebab dia hidup zaman sekarang. Kalau dia hidup zaman 300-400 tahun dulu, kalau kita hari ni punya teknologi, mungkin dia kata mustahil. Yang terbang, ngeteh kapal terbang, mungkin dia akan kata makhluk jin ke apa ke. Sebab dia hidup zaman sikit kan. Kalau cakap telefon ni, ni benda telefon ni, Peksoki ni, boleh cakap dengan orang Amerika macam depan-depan mantau. Kalau orang mungkin 3-4 tahun dulu, mungkin dia katakan ini sebagai satu bentuk sihir. Betul tak? Peksoki Korea ni boleh bercakap sampai ke Amerika. Dengar suruh ke, dengar suruh tak ke telinga tu? Yolah, suruh lah. Ha, sihir ni ha. Bila zaman sekarang dia rasa dia cerdik. Dia tak tahu Allah lebih hebat dan lebih maha besar lagi pada itu. Tak rasa kehebatan Allah. Sedangkan teknologi sehebat mana pun, itu asasnya daripada pemikiran akal manusia. Fikir pula akal tu datang daripada mana? Kalau tidak daripada penciptaan Allah tiap manusia. Allah jadikan akal, lalu manusia tu jadi hebat berbanding makhluk-makhluk yang lain. Akhirnya Allah kata, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikitnya hamba-Ku yang bersyukur. Dia kata laisa Isa ibnan lillah kama yaz'umu an-nasara, fama yanbaghi lillahi wa la yajuzu an yattakhidha walada wa li'adami hajatihi ilayhi. Maksud dia bukanlah Isa alaihi salam anak kepada Allah. Alah. Yang seperti mana yang diyakini, yang disangka oleh puak-puak Nasrani. Dan tak sepatutnya, tak sepatutnya Allah itu ada anak. Allah tak perlu pada anak pun, katanya. Baik. Laqad amara Isa alaihi salam qaumahu biwahdaniyatillahi wa ibadatih. Fallahu rabbuhu wa rabbuhum rabbu kulli syai'. Sesungguhnya Isa AS telah memerintahkan kaumnya untuk mengesuhkan Allah dan beribadah pada Allah, menghamba diri pada Dia, dan Allah itulah Tuhannya dan Tuhan kepada semua sesuatu. Wa inna Allah Rabbi Rabbukum, sungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Baik. Ikhtalaf al-firaq min ahli al-kitab fi amri Isa alaihi salam, banyak kelompok oleh kerana satu benda yang pelik berlaku pada Isa alaihi salam yang lahir tanpa bapa. Kemudian ada berlaku benda-benda pelik yang dijadikan keistimewaan oleh Allah Taala pada dia, maka ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan sihir pada Isa alaihi salam boleh menyembuhkan penyakit sapak, boleh orang buta sapu sekali colik kemudian orang mati, yang ni lebih hebatlah, usap-usap hidup balik dengan izin Allah Ta'ala. Ni polik-polik yang jadi pada dia ni, sehingga ada mengatakan Isa ni buat sihir ni, itu dia. Ada mengatakan sihir, ada yang katakan mujizat, itu bagi yang beriman kepada dia bawa. Ada yang mengatakan ni dah ada satu sifat menghidupkan manusia, ni sifat ketuhanan ni, memati dan menghidup, lalu dia ambil jadi Tuhan dan sebagainya. Berlaku kelompok-kelompok tertentu yang kesemua tu meletakkan dia pada tahap yang tertinggi. Tingginya kalau setakat mengatakan dia utusan Allah, okey lagi, dan tu yang sepatutnya. Tapi melebihi daripada tu akan jadi mengkufurkan Allah Ta'ala. Yang diceritakan sebelum itu pun berkait tentang suatu janji Allah Ta'ala terhadap orang kafir, bahawa mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang pedih dan kekal selama-lamu di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Innahu Ta'ala al-Khaliqul Malik al-Mutasarrif. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta dan menguasai dan melakukan apa sekehendak hatinya.
Tak ada manusia yang boleh mencampuri urusan Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Tak ada yang mustahil di sisi Allah Ta'ala. Allah nak jadi, nak jadi. Kan? Pada manusia, ada yang mustahil. Tapi tidak di sisi Allah Ta'ala. Baik. Masuk pada cerita baru. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi mula menceritakan satu cerita baru. Kira cerita yang ketiga lah. Selepas cerita Nabi Allah Yahya, sekarang lepas tu cerita Nabi Allah Isa, lepas tu masuk kepada cerita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ceritakanlah tentang Ibrahim dalam Alkitab ini, yakni Quran. Sesungguhnya adalah seorang yang sangat membenarkan. Salah satu daripada sifat seorang Nabi itulah siddiq, sangat-sangat membenarkan. Kiranya ini adalah kisah yang ketiga lah. Kisah yang ketiga selepas kisah Yahya, kemudian kisah Isa, kemudian kisah Ibrahim. Kita boleh-boleh kan. Kisah Yahya alaihissalam, emak bandul, tua, apa pun tua, boleh lahir ke? Mustahil tak kayak gitu. Kalau mandul lepas anak, mustahil. Jadi Yahya alaihissalam. Pada Isa alaihissalam pun sama ke? Lagi hebat mustahil langsung tak ada apa. Jadi juga. Sekarang dia masuk satu kisah baru. Apa pula dia nak cerita ni? Kisah Nabi yang ketiga, Ibrahim alaihissalam. Dan kesemuanya ada kelompok-kelompok yang sosik kan? Kenapa disebut kisah Ibrahim alaihissalam? Wasababu fi dhikri qissati Ibrahim alaihissalam wa annahu abul Arab. Disebut kisah Ibrahim alaihissalam kerana dia merupakan bapa kepada segala orang Arab. Jadi orang Arab tu bermula daripada kisah dia ni. Millati abikum Ibrahim. Millah bapakmu yang nama Ibrahim. Bermulanya sejarah orang Arab itu dikatakan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebelum tu surah Baqarah pun dah cerita dah Nabi Allah Ibrahim kan. Aisha min al-umri 175 sanah. Dia hidup umur dia berapa tahun? Umur dia 175 tahun. Tak ada panjang pun lah kan. Umur dia 175 tahun. Mi'ah wa khamsan wa sab'ina sanah. Khamsan wa sab'in mana 75. 175 tahun. Dia tak panjang mana umur dia 175 tahun. Macam Nabi Allah Nuh tu pun panjang tu. Ada riwayat kata hampir 1000 umur dia. Kan? Tuan. 175 tahun. Wa bainahu wa baina Adam alfa sanatan. Di antara zaman dia, yakni Ibrahim alaihissalam dengan Adam alaihissalam, manusia pertama, tu jarak dia 2000 tahun. Alfa sanatan, 2000 tahun. Wa bainahu wa baina Nuh alfa sanah. Di antara jarak zaman dia dengan zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam 1000 tahun. Wa minhu tafarra'at syajaratul anbiya. Dan daripada Ibrahim alaihi salam lah bercabangnya para nabi. Jadi sebab itu dia kata millata abikum. Bapak kan. Sebab disebut Nabi SAW pun pernah sebut kan. Ibrahim AS itu adalah bapak kepada manusia.
Itu sikit tentang Nabi Allah Ibrahim. Dia juga berkait rapat dengan Ishaq alaihi salam. Begitu juga dengan Yaqub alaihi salam. Nabi Ishaq ni tak banyak cerita dalam Quran, tapi pasti dia daripada seorang Nabi. Ishaq, Yaqub, kait-kait dengan cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kan? Nah, jadi kalau Nabi Yaqub ni, Nabi Yaqub ni yang digelar sebagai Israel. Israel, Nabi Yaqub lah. Ada pendapat mengatakan kenapa dia digelar Israel, kerana dia suka jalan malam. Isra'ul-lail, Isra'ul-lail. Jadi Israel. Walaupun pendapat tu taklah kuat pun lah. Kan? Israel. Jadi kita kena hati-hatilah bila kita kata Israel, laknatullah, mana boleh. Israel tu adalah gelaran Nabi ni, laknat apa-apa. Kan? Tapi oleh kerana masyhur kita ni bila nyebut Israel, itu merujuk kepada Yahudi yang ada sekarang. Okey, tak apalah. Tapi hati-hatilah juga. Kan? Kita kalau nak laknat tu laknat Yahudi. Kan? Tak apa, kena dah. Tapi laknat Israel, hati-hati. Israel ni gelaran kepada seorang Nabi yang akhirnya itu dijadikan nama sebuah negara. Jadi kita jangan suka-suka lah. Sebab saya ada dengar dalam radio ada, kadang lah TV pun saya tengok. Dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala membinasakan Israel laknatullah. Israel laknatullah. Hati-hati kita. Tak boleh macam tu. Kan? Orang Arab dia tak sebut Israel laknatullah. Orang Arab sebut Yahudi laknatullah. Sebab Israel tu yang jahat orangnya Yahudi. Israel tu nama negara, mengambil sempurna seorang gelaran kepada Nabi. Jadi kita hati-hati, faham ya? Jangan sebut Israel laknatullah, jangan. Walaupun mungkin kita kata dosa tu tak dosa, sebab apa yang disebut itu merujuk kepada Yahudi. Dia sebut Israel, tapi niat rujuk itu ke Yahudi. Israel itu bukan merujuk niat dia kepada seorang Nabi, tapi kepada satu negara yang dalamnya terpuak-puak Yahudi yang jahat. Okeylah kalau setakat tu. Tapi macam mana pun, kau boleh jangan sebutlah Israel tu sebagai laknat. Sebab yang laknat Yahudi. Jadi tak apa, dalam Quran pun sebut walan tarda ankal yahud, kan? Wadhkur fil kitabi, ada sebelum ni dia kata wadhkur fil kitabi Maryam idzan tabadat, kan? Sekarang wadhkur fil kitabi Idris. Mana sebutan-sebutan manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni ada dua, kan? Manusia yang betul-betul mulia, kalau dia sebut Allah Ta'ala cerita betul-betul jenis mulia, ataupun sebalik betul-betul jenis laknatnya. Betul-betul jenis mulia, betul-betul jenis hina. Betul-betul jenis baik, ataupun betul-betul jenis jahat. Jadi dua je, jahat menjahat betul. Fir'aun, Qarun, kan? Dia tak ada sodang-sodang dah. Yang mulia-mulia betul. Para Nabi, para Rasul mencerita, kan? Tak ada biasa-biasa. Bahkan dalam satu surah Luqman. Nama Luqman. Sebab sehingga ada pendapat kata Luqman itu satu daripada Nabi. Tapi kebanyakan pendapat kata bukan Nabi, dia orang salih, wali Allah. Hebatnya seorang yang nama Dzulqarnain. Kalau ikutkan, Dzulqarnain itu bukan nama semuanya, itu gelaran. Sehingga ada pendapat itu Dzulqarnain ini adalah Nabi, ada juga. Wallahu a'lam. Baik. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia seorang nabi yang betul-betul benar. Jadi kita ni juga, walaupun Nabi ya Nabi, memang wajib bersifat siddiq. Allah jadikan begitu. Kita pun samalah. Lawan siddiq, kadzab, kan? Lawan bonar ni adalah pembohong. Jadi Nabi SAW ada pesan pada kita, janganlah kita berbohong walaupun pada perkara-perkara kecil. Perkara kecil ni apa? Gurau-gurau. Gurau-gurau dengan kabis itu kan, ada hantu tu. Kan? Gurau-gurau pun bohong. Kau jangan makan ni.
Jangan makan tempoda ayam. Kau korih sok nak sunat dia kan. Lihat tempoda kan. Bohong. Sebab tempoda tu sodap. Nak balun kek dia. Kan. Tu kira bohong tak? Bohong kan? Bohong tak ji? Kau betul orang pengen makan tempoda ayam ni korih tu. Ada kan? Bohong. Ha, nak balun kek dia. Ha, dia kubah jangan makan tempoda ayam. Walaupun benda-benda yang macam tu kocik. Tapi Nabi jangan kata jangan. Wa taharrul kadhib. Sehingga dia biasa dengan biasa munah dengan bohong walaupun kau cik hatta yuktaba indallahi kadzaba sehingga dia ditulis di sisi Allah Taala pembohong. Ditulis di sisi Allah Taala tu pembohong. Bila ditulis di sisi Allah Taala tu boringlah. Yuktaba indallah. Allah tatapkan dia menjadi pembohonglah. Nah, payah nak longkeh. Payah nak longkeh. Itulah longkeh. Longkeh itulah longkeh. Payah nak tangga dah sikap kepembohongan tu. Payah nak tangga dah. Itu maksud yuktaba indallahi kadzaba. Dia akan jadi seorang pembohong lah sampai bila-bila. Payah nak longkeh bohong itu. Ngamak ai bohong, ngapak bohong, ngan kawan bohong, ngan ustaz bohong, anak-anak bohong. Semua jadi bohong. Itu maksud dia. Jangan kita ni jadi kebiasaan bohong. Walaupun pada perkara-perkara kecil. Kan? Jangan. OTW. Mana ni bang? OTW. On the way. Ha, walaupun baru kau kocik kan. Ha, on the way. Teh motor, teh motor. Udah kupi ni. Bohong tu. Kan? Ha, tak boleh. Elakkan seboleh mungkin. Dan begitu juga orang yang setiasa berkata bona. Dan Nabi pesan kulil haqqa walau kana murran. Berkatalah bona walaupun pahit. Cakaplah bona walaupun kan balikkan kau namuk di rumah. Walaupun kau nak letih kan. Walaupun tak kisah. Bona tu banyak kebaikan ni. Daripada bohong. Mungkin kita rasa bohong tu baik. Kerana kita selamat daripada sesuatu bono. Pergi ke depan. Untuk jangka masa panjang. Rupa terlalu banyak buruk yang kita kena hadapi. Kan? Itu yang Nabi SAW sebut. Yang kata kita. Seorang itu yang berkata bona. Wa yataharra wa sidqa. Dan setiasa. Kebiasa bona hatta yuktaba indallahi siddiqan sehingga dia ditulis di sisi Allah Taala adalah seorang yang bona. Apabila bona Allah kasih ke dia, manusia pun kasih ke dia. Mana? Kata bona jadi saya ingatkan diri saya lah kan nombor satu. Selalulah kita kata bona walaupun pada binatang. Berkata bona binatang berburak macam tu ustaz. Bukan berburak. Panggil kucing kan? Panggil kucing. Datang-datang dia polu kucing tu. Ingat ada ikan hampir tu dia kan. Dia kalau boleh cakap, cintu cakap itu. Kan? Panggil kucing tu pun anggap bohong tu. Kan? Bohong tak tu? Itu bohong. Tapi pada perkara kocik. Jangan biasakan. Walaupun Nabi Posan, jangan biasakan. Walaupun pada perkara kocik. Sebab dia akan membawa kepada kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan. Sehingga membawa kepada perkara bosah. Dia mampu untuk berbohong dalam hal-hal agama. Dengan Allah pun dia nak kelentong tak sampai ke tahap tu. Wal'iyadzubillah. Pasal apa? Pasal dah jadi kebiasaan. Benda kocik-kocik, benda gemeh-gemeh dia bohong. Tapi benda tu sentiasa. Dia jadi kebiasaan dia. Kocik-kocik ya. Kan? Kau buat apa tadi? Adalah buat-burak. Padahal tak. Adalah buat tak kau jangan ni? Buat. Padahal tak buat. Kan? Siapa buat benda ni? Bukan Dan. Padahal dia. Kan? Kadang-kadang benda kocik-kocik. Tapi bila-bila dah biasa, pembohongan tu akan membawa kepada perkara yang besar. Besar. Macam tu juga dengan perkara bona. Pada kocik-kocik. Dia akan bawa kepada perkara besar. Kita takut nak berkata bohong. Sebab kita sentiasa bercakap bona. Kita biasakan diri kita bona dalam benda-benda kocik. Kan? Sehingga kita takut betul nak berkata bohong. Dan kita sentiasa bona. Nak cakap padahal kita ada ruang untuk kita bohong kocik kan, kita elakkan. Sebab apa? Sebab kita berpegang pada kebenaran itu banyak kebaikan. Nabi pun sebut walaupun pahit tolannya kan. Ubekkan pahit dan ubek itu menyihatkan. Sedangkan yang manis itu sedap, sedang dia buat penyakit kan. Manis itu sedap buat penyakit. Cuma manis satulah yang elok kan, yang buat sihat.
manis muka. Ha, tu buat sihat. Tapi manis minuman, manis makanan, manis kuih-kuih. Itu buat penyakit. Tahu tengok perut itu. Kombo tentara tu. Cacing banyak, apa semua banyak kan. Ha, semua penyakit. Menonong ke depan perut ni. Bukan tengok perut orang, tak. Aku dah buncur nak tengok perut orang. Tapi bila dah jalan tu, tengok ni kan. Dari depan, oi eh. Kau depan buat tu, perut kau tu kan. Ha, tu tanda, penyakit tu. Nabi sebut, setiap penyakit itu berpuncur daripada perut. Daripada apa? Perut. Makanan lah kan. Makan, minum kan ke perut. Kau ada orang makan ke telinga. Ada, mulut, perut. Kan? Ha, penyakit. Mana tadi ni? In qala in qala li abiyabati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yuni anka syai'a. Ni masalah krisis di antara anak dengan bapa. Anak dalam landasan yang bona, bapa pada landasan yang sosat. Ha, ni deh. Bapa sosat. Bukan kata nyembah berhala, dia tukang uki eh. Kan? Dia tukang uki. Dia tukang uki, dia sembah. Polik tu. Dia uki, dia sembah. Orang lain sembah. Supalah macam patung-patung kita nampak ni, kita bukan nak menghina, tapi kita nak sebut, kita bukan menghina agama lain. Tapi sebut kebatilan daripada agama tu. Buat patung, baik patung sebesar-besar bawa dengan lori ditogak eh, orang mau sembah dengan polik tu kan. Situlah wahai bapakku, lima ta'bud, kenapa kau sembah yang sesuatu patung ni yang tak boleh dongar pun tidak, nengok pun tidak, buat apa pun tak nak boleh kan. Kau bakar dia pun jentulah deh, kau sepak pun jentulah deh, tak muntah dia pun. Ha, tidak buat manfaat, la yanfa' wa la yadur, tidak membuat manfaat dan tidak membuat mudarat kan. Masalah apa? Lima ta'budu ma la yasma', sebab pak dia adalah penyembah berhala. Dia kata bapak ni mu'azzar. Azar atattakhidhu asnaman aliha. Mana dia tak mendongar ni apa? Tak mendongar ni mana kalau kita nak sesuatu hajat kah kita minta. Macam kita dengan Allah Ta'ala kita doa. Orang sembah berhala pun dia pun doa juga. Adalah bahasa doa eh. Dia doa-doa tu, berhala tu dongar. La yasma'. Itu maksud la yasma' tu. Tak dongar. Sebab kita ada permintaan dengan Tuhan. Tuhan dia patung. Bila dia minta, dongar tak? Patung tak dongar. Kok-kok adalah, pernah saya tengok satu dokumentari. Kan? Ada masa tertentu, berhala-berhala di India, dia minum susu. Ada hari eh? Dia suap susu, bih. Ah, ha, kadang-kadang dia bagi susu kotak tu habis. Ui, haui buat tu Tuhan eh. Haui buat tu lah lama dia biar je tu haui. Kan? Ngapa ni ha? Oh, tak tahu dah, nanti lah cek lubang tak lubang. Tapi saya tengok dokumentari tu, dia ambil susu tu, dia ambil kat sudu, letak kat sudu. Sudu tu letak kat mulut patung tu, habis susu tu. Tengok susu tu makin sikit-sikit-sikit habis sodot eh. Kan? Lain tu letak cawan, sodot-sodot-sodot habis. Ha. Tengok sekali tengok hidup patung ni ke eh. Ha, kadang-kadang boleh jadi benda tu sihir. Boleh jadi sebalik tu ada jin, ada syaitan. Itu kemungkinan berlaku. Yang pasti patung la yanfa' wa la yadur. Ha, tidak beri manfaat dan tidak beri mudarat. Tu pastilah. Tapi kalau sebalik tu ada jin, mungkin boleh susu tu dia lah yang mengkedarah kan. Kan? Itu tak mustahil. Sebab jin pun makan minum macam kita. Kan? Tapi
dia pilih fresh milk tu yang tak tahan tu. Habis sekotak ni, sekotak habis, lepas tu tambah lagi kotak lain. Tak cukup sekotak, dia setahun tak minum. Haris betul ni. Haris betul ni. Allah alam lah. Tapi saya tengok sendiri lah dokumentari tu. Haa, tengok kan. Jadi kita faham patung tidak memberi manfaat apa-apa pun. La yasma', tak dengar apa kalau dia berdoa, kita berdoa pun dia tak dengar kan. Manusia jana patung batu. Itu bapak ada sendiri. Wala yuni anka syai'a. Tidak dapat bantu apa pun. Bapak sendiri tumbah patung, penyembah berhala, mensyirikkan Allah, anak seorang Nabi. Jauh beza tu, langit bumi kan. Anak seorang Nabi. Itu yang dihadap oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai apa aku? Aku ada ilmu. Ilmu mana? Wahyu yang Allah berikan kepada dia. Kan? Lam ya'tika. Yang mana benda tu tak sampai ke kau. Kan? Kau tak tahu benda ni. Fattabi' ni. Dah bila kau tak tahu, ikutlah aku. Aku tahu benda ni. Yang kau sembah ni salah, sosek ni. Yang datang ke aku ni, Tuhan beritahu ke aku, ada Tuhan yang maha segala-gala dengan sifat kesempurnaan yang layak untuk disembah. Allah. Bab tu kau tahu. Bab tu kau tak tahu. Fattabi' ni. Bila kau dah tak tahu, ikut aku. Ahdika siratan sawiyya. Nescaya aku akan tunjukkan kepada kamu jalan yang sebenar. Sawiyan. Sebab tu dalam hal ni macam itulah. Kita kalau tak tahu, Quran pun sebut kan, apa nama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah ahla zikri, maksudnya ahlal ilmi kan, orang yang tahu, orang yang ingat, kalau kamu tak tahu kan. Jadi kita tak tahu, tanya orang tahu. Tanya tu belajar lah. Belajar. Sekarang ni kita suka tengok YouTube, tengok benda-benda internet lah. Akhirnya jadi keliru kat kita sendiri. Belajar tidak apa tidak, ambil jalan singkat, tengok benda macam tu. Keliru. Kata ni macam mana ustaz, tak boleh macam mana ustaz. Tadi pada orang tanya saya, dia tengok TV. Tak sebut lah TV apa kan. Dia kata apa, ada satu orang ustaz, dia kata kalau kita mengiringi jenazah kan, mengiringi jenazah, kita ada dosa. Kalau kita iringi jenazah dan TV tu dia cakap, dosa kita tu pergi pindah dekat jenazah tu, betul dia. Saya kata apa, polik benar-benar ni. Maksudnya jangan iringilah jenazah. Kan, dosa kita tu tersalur ke jenazah tu. Saya kata kalau macam tu, ada orang mati apa ni? Ada orang mati apa ni? Habis dosa kita. Sodut ke situ. Macam minit. Tak betul. Tapi macam mana pun, saya kata dengan dia, Ji, Aji tengok TV. TV ni panggil ustaz, bukan macam jalan orang tu. Bukan main tembak-tembak, ambil je dah tengok, dia teliti tu betul. Ni layak masuk TV ni. Sebab, TV ni pun tahu. Yang bercakap ni, kosan dia menyeluruh satu Malaysia. Mungkin Indonesia, Brunei, belum tengok kan. Kosan dia tu ke situ. Dia pun cari yang yakin betul boleh menyampaikan. Yakin betul lah ilmu tu kan. Mungkin saya mencalang. Jadi saya kata, mungkin Haji tengok tu separuh. Buka TV, kawan tu dah separuh bercakap dah. Mungkin salah situ. Tapi saya kata, kalaulah waktu itu cerita, memang 100% salah. Tak ada pun hadis kata kalau kita mengiringi jenazah, kita ada dosa. Dosa tu pindah ke jenazah tu. Tak ada. Ada apalah punca eh. Kan? Tak jadi. Itu tak masuk lagi. Ada yang tanya, ustaz, kalau kita kematian suami, boleh tak kita pergi ziarah kubur? Ini pun salah juga ni. Kan? Banyak orang buat. Sebenarnya, orang yang kematian, perempuan kematian suami, dia kena ihdad kan, kena apa bahasa kita, berkabung kan. Berkabung kan, berkabung ni 4 bulan 10 hari bermula daripada detik suaminya meninggal.
Tu lambat bulan 10 hari. Boleh tak dia keluar api hantar ke kubur? Tak boleh lah. Tapi saya polik ramai yang pergi tu kan. Dia tak boleh. Dia kata kajap-kajap dia tak boleh. Oh, masalah kajap tak kajap. Pek bulan 10 hari. Dia cerita kan. Kan? Lepas itu pula, kalau katakan nak pergi masjid, dongar ceramah, baca kitab, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Itu fardu tu. Tak boleh. Apalagi kalau tak kat pergi kubur. Tak boleh. Pergi kerja tak apalah. Benda-benda yang perlu lain lah. Boreh tak ada. Koring mampu. Koring ada dekat rumah tu. Tak boleh keluar. Tu benda kan. Itu benda yang perlu. Yang ada keperluan lah. Boleh lah. Ha? Apa benda tu? Ingat apa mutan sekilo, dua kilo apa kan? Mustahak tahulah. Okey. Jadi benda-benda bukan mustahak. Mustahak tak boleh. Benda yang darurah. Mustahak ni bagi kita mustahak boleh tak boleh kah? Kan? Benda yang darurah boleh keluar. Nah, dah ada orang tanya tu. Boleh tak? Jawab tak boleh lah. Kan? Tapi guru tak boleh. Tapi ramai yang boleh kan? Ha? Ha? Macam mana? Kuliah agama? Tak boleh. Tengok TV je lah. Dekat rumah. Kalau dia nak pergi ngajar sekolah boleh. Nak pergi kerja boleh. Itu pun syarat. Haram berhias-hias. Haram berwangi-wangian. Haram. Tak boleh tu. Tak boleh. Sebab orang nak masuk Minang ni pun tak boleh. Haram hukum eh. Kalau dia tahu dia suami meninggal kan. Konon lalui 4-10 hari dalam tempoh tu. Nak masuk Minang tanya pun tak boleh. Kecuali ada pendapat kata boleh secara kinayah. Secara kiasan-kiasan saja. Kan? Secara tori-torang tak boleh. Tak apalah tu. Itu contoh-contoh lah kan. Jadi kita pun kena jaga lah benda-benda macam tu. Kan? Kita nak kalau terbatu cara tu berguru berkitab ini mi ambil ni sikit, ambil YouTube sikit, ambil FB sikit, dah jadi anda kan, jadi tahu semua. Jadi ilmu kita ke situ je. Ada guru biasa kan kita dapat ilmu tu secara berguru dan berkitab. Itu penting. Tak kisahlah mana-mana tempat macam kita kat sini kuliah lah pun insya kan. Kalau Malaysia ni rasa ni di antara jarang tempat berisyak kan. Adalah. Tapi tak banyak. Berisyak kan. Itu pasal ya. Kojak-kojak lolap. Kojak-kojak lolap ni kan. Berisyak orang pergi menjalan makan malam tu lupa kan. Daripada yang kitab sampai kameraman ni. Jadi jadi kita itulah yang kata. Yang kata lebih insya' ni kan. Jadi kalau tapi belajar lah kan. Ada yang kalangan kita saya tengok alhamdulillah lah rajin belajar kan. Dalam pada sibuk-sibuk kerja urusan-urusan dunia, urusan cari duit, urusan itu dan ini, ada juga kesempatan masa untuk ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan dunia akhirat kan. Ya abati, inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyan. Jadi mana tadi ni, kalau kita dah tak reti, ikutlah orang yang reti. Tak tahu, ikut orang yang tahu. Tak faham, ikut orang yang faham. Jangan kita baik handa-handa faham padahal kita tak tahu. Tak boleh. Itu menyesatkan, bahkan boleh apa? Kita sesat dan menyesatkan orang lain. Itu lebih tahu. Setakat sosial sendiri-sendiri tak apa. Bukan tak apa tu mana elok tak. Paling tidak tak memutaratkan orang lain. Kau sendiri-sendiri tau. Jadi Ibrahim alaihi salam walaupun bapaknya penyembah berhala, tetapi bapaknya tetap disantuni dengan baik. Itu namanya bakti. Pada urusan-urusan yang perlu kita muliakan dia. Tapi pada urusan-urusan yang menyesatkan, yang terpesong, satu kita tak akur. Tak akurnya kita tu tetap dalam keadaan yang santun kan.
Tak boleh berkorih-korih pun lah. Kan? Fattabi'ni. Ahdika siratan sawiyya. Ya Allah. Bapak aku, bapak, ikutlah aku. Aku akan tunjuk kau ke jalan. Tak ada dia korih-korih tu. Kadang kita ni hanya buat politik je pun. Apa ai politik menironya? Dia politik menironya. Dia rasa apa ai tak betul. Seolah-olah bapak itu sosek macam penyembah berhala. Waliyadzubillah. Dia anggap bapak itu. Betul tak? Dia anggap bapak itu bendera tak sama dengan dia. Seolah-olah bapak ni kalau mati dengan bendera tu masuk dengan aku. Aduh, kan macam tu. Bak politik je kan? Bak politik dia adalah hakku kepada bapak. Betul tak? Banyak jadi ni. Banyak saya tengok. Politik. Anak sampai tak balik rumah sebab bapak eh lain. Lain lambang politik eh. Tak balik rumah. Kan? Balik pun cakap kasar-kasar. Yang ni saya tengok sendiri. Kan? Cakap kasar-kasar dengan apa? Kan? Apa dia ni disiap sebut. Apa dia ni kalau dia balik dia balun. Ya, dia. Ha? Iya. Hanya sebab politik. Tak boleh lah. Yang nama bapak tetap kono. Kono sopan santun lah. Kita tahu dia salah. Betulkan dengan cara yang baik. Itu je. Jangan korek. Jangan melantun-lantun. Jangan bertompi-tompi. Itu apa tu? Kau kocik dia yang boleh. Tu mak tu. Mak lagi pula. Kan? Tak ada dah mak dia ni. Pakai mati lah. Ha, boleh je tu. Kan? Tak boleh buat apa dah mak dia ni. Dia dah madar. Tetap madar. Ha, tak boleh dah. Tak. Teruk dah. Siap sebut tu. Ini saya dongan ke telinga saya sini. Yalah telinga mendongan dengan telinga tekan dengan hidung. Jadi dia kata apa? Apa nama? Channel bahasa dia. Ah, sini. Dia kata omak ni dia kata dia cerita omak dia nak mati dah, kan? Jadi dia kata apa? Adalah bono kan. Dia kau bang omak apa politik ni? Dia kata apa? Dah nak matilah patut bubah ni. Kan? Dah nak mati betul berubah. Ni sampai nak mati pun hantu lagi dia kan. Ha. Bayangkan tu. Ni bahasa tak patut pada mak empat kan. Siapa mak ni? Kan? Siapa mak ni? Ha. Ada kan kita baca riwayat kan. Sampai tahap. Omak ni nak lahirkan tu sekali toran pun. Baik jasa macam mana pun belum boleh lagi terbalas kan. Ada riwayat. Bakti pada mak ni sojak daripada kecil sampai ke tua bakti je. Belum balih, belum boleh lagi membalih nilai setitik susu yang masuk ke mulut kita. Belum boleh lagi membalih nilai harga, kita kata harga lah, harga setitik kan. Kau cendol ni semangkuk. Cendol semangkuk. Boleh mungkin 2.5 ringgit, 1.5 ringgit. Sekarang ni heboh tu cendol. Kau jak cendol, kau jak cendol kan. Kau dia bungkus dia buat kita sekali boleh tahan. Dia siap selfie macam tu lah ke mulut ni. Kan? Tak bori-bori. Jadi, main cendol tu semangkuk. Ini setitik susu. Belum boleh bayar lagi rogo dengan khidmat pada mak sepanjang usia. Bayangkan tu. Ayong kadang budak sekarang pun faham benda-benda macam ni. Kan? Dia tak faham. Jadi, mak ni cakap tertompi. Ngapak pun sama. Tertompi. Aje fikir. Bahkan ada hadis kita ni ada hak mak bapak kita. Diri kita ni. Pernah dengar tak hadis? Diri kita ni hak mak bapak kita. Macam mana? Patut dia kalau hak ni apa nama? Hak milik ni siapa? Hamba abdi. Hamba abdi lah hak milik tuan dia. Kan? Makna dia boleh perlakukan suka hati dia. Suruh kot suka-suka hati. Kan? Macam itulah. Anak-anak terhadap. Nampak? Tengok contoh Ibrahim alaihissalam. Walaupun dia Nabi, dia bona, dapat wahyu lawan nampak eh sama perhala. Ada tak dia nangki-nangki dengan pak eh? Sampai tahap dah last-last minute. Dia minta apa? Ya Allah, tolong ampunkan untuk pak aku. Betul tak? Dah tak boleh dah nampak tak boleh jalan. Nampak. Sampai pak ni. Dia santun apa? Apa pula korek? Dia sound lagi. Dia ancam lagi. Kau kalau tak macam ni lah, ya? Dan suluh kau. Suluh. Rojam lah. Maksud kita kan? Rojam ni baling mati kan? Dia rojam kan mati. Itu dia. Wahjur ni maliyah. Dah tinggal anan. Bapak dia dah pula kasar kat dia kan? Tapi dia anak tetap berlaku
santun pada bapa eh. Tu sepatutnya kita kan. Pono pula dah tua, dia sensitif kan. Semua kita ni tua lah kau ni kan. Saya bukan katalah cik-cik akak ni lebih umur pada saya. Saya ni baru dokek-dokek gak lah 50 kan. Sogan nak sebut nama ni malu eh. Nak sebut umur ni. Sebab tua wan lah. Ayolah. Kan. Pek 5, pek 6 ni kan. Saya lah tak tahu lah orang lain. Mungkin orang lain tak sama satu sama orang lain ni kan. Macam saya ni. Saya ni umur pek 6 ni. Dah mula rasa sensitif dah. Iya. Sensitif dah. Sensitif tu macam, saya tak tahulah orang tua lagi sensitif kan. Contoh macam acik duduk atas kerusi ni lagi sensitif kan. Saya rasa ni umur dalam 6 ni dah rasa sensitif dah. Kalau suruh anak agang, dia baik tak tahu kan. Sensitif pasal tu hati saya ni kan, dah sensitif dah. Apa lagi yang lebih tua kan. Jadi tu yang nak kena jago betul-betul. Walaupun orang tua salah, kita betul. Kalau kita buat sesuatu yang mencuit hati dia yang rasa tak sedap ni, tetap kita salah. Anak ni salah. Tahu tak? Sebab hati tu ni kau. Tu yang payah tu. Sensitif lah, sensitif. Mungkin saya agak sensitif pun lah kan. Jauhlah. Awal sensitif awal? Awal suruh rumah masak sambal, dia masak gulai. Sensitif tak? Sebab makan tak apa, alhamdulillah kan. Tak pernah pilih. Manusia paling bersyukur dalam azin ni. Habis semua. Tapi yalah, dia akan sampai tahap sensitif tu tetap akan ada kan. Macam acik-acik. Acik sensitif tak cik? Sensitif tak cik? Sensitif kan. Kalau saya sebut kau tompi-tompi ni, acik marah tak? Takkan kan? Tak sensitif lah. Tapi tu kan. Sebab tu antara gambaran akhir zaman nak kiamat pun semua ni, antara dia apa? Banyaknya anak-anak derhaka. Ujung-ujung usia dunia ni banyak ibu melahirkan tuannya, sebutlah hadis kan. Anak derhaka kan. Saya takuti zaman sekarang ni kok-kok anak-anak yang menghantar ibu bapa ke rumah orang tua itu termasuk daripada perkara-perkara derhaka kepada orang tua. Takut ke situ. Bukan saya letak hukum, tak. Takut ke situ. Yo, banyak kes kan. Bila dah hantar rumah orang tua, dia tu ini tu. Jongok pun tidak. Itu dah memang confirm derhaka dah. Kan? Daripada kau cik, omak bolo, pak bolo, sampai kau boleh jadi hebat-hebat punya gaji, hebat punya kerja, kau letak omak ke rumah hantu tu. Dah tak buat apa, sakit, poning, buat tak tahu ya pak. Dia bayar duit ni kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada semua tu. Kan? Jadi anak yang sentiasa bati. Sehingga disebut dalam hadis, syurga itu ada pada omak. Syurga itu ada pada bapak. Kuncinya pada omak. Pintunya pada bapa. Itu semua hadis tu. Kan? Sehingga Jibril alaihissalam menyebut celakalah seseorang yang kedua ibu bapaknya masih hidup ataupun salah seorang daripada keduanya tapi tidak menjadi penyebab dia masuk syurga. Itu disebut oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak saleh, ibu bapa kita adalah ibu bapa yang saleh salihah. Insya-Allah. Ya abati la ta'budi syaitan. Ini salah satu dalil mengatakan pada perhala tu ada syaitan. Tu yang saya sebut tadi ni. Kan? Bagi susu di sudut itu. Ada syaitan sampai itu. Memang semua syaitan, berhala-berhala semua syaitan punya kerja. Memang syaitan setiasa menarik manusia sembah lain daripada Allah Taala. Kan? Di antaranya patung-patung tu. Ada yang ditarik sehingga sembah pokok, ada yang ditarik sehingga menyembah matahari. Ada yang ditarik sehingga menyembah bulan, menyembah api. Itu semua kerja syaitan. Syaitan nak supaya tidak menyembah Allah. Sembah apa? Tak kisah. Kau sembah lah apa pun. Sembah baru pun boleh. Kalau kau nak sembah biasa, jangan sembah Allah lah. Itu kerja syaitan.
sehingga Allah Ta'ala menyimpulkan daripada sembahan-sembahan yang berbagai, apinya, bulannya, mataharinya, manusianya, ada sembah manusia, patungnya, batu, semua tu Allah simpul satu, la ta'budi syaitan. Tak? Jangan sembah syaitan. Semua syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Syaitan itu berengkar pada Allah Ta'ala. Jangan ikut dia. Dia telah dijanjikan Allah dan mengaku oleh dijanjikan Allah Ta'ala, mengaku esok selama-lama. Ya, ikut dia. Dia dah aku pada Allah. Itu pesan Ibrahim alaihissalam kepada bapa. Dia bukan bapa saja perlu pesan pada anak. Ada juga anak boleh, bahkan perlu pesan kepada orang tua dengan cara yang baik dan pada keadaan yang sesuai. Kalau kebetulan kadang-kadang kan, kadang ibu bapa ni kadang-kadang bila beri pandangan atau buat keputusan tu salah pada pandangan anak. Memang salah pun pada hakikat tapi mesti cara nyampai tu kena batu kan. Salah tetap cara batu. Kan? Saya pernah berurusan niaga dengan satu orang, nak beli barang lah. Kan, beli barang. Dia ni apa kita sebut semua yes. Ya betul. Padahal kita tak tahu pun maklumat tentang barang nak jual ni. Ya betul tuan. Saya tanya dia, kau semua dan betul. Dan pun tak tahu dan betul, tapi kau khabar betul. Dia jawab apa? Customer is always right dalam bab niaga. Betul kau macam tu? Betul kan? Dia kata customer is always right. Kalau salah ayat itu, tolonglah betul kan, tapi makna lebih kurang tu kan? Customer is always right dia. Kalau macam tu lah pelanggan niaga, kenapa kita, walaupun salah customer tu, tapi kita kena anggap betul sebab kita nak entertain dia supaya siapa dia beli barang. Sekarang ni kita nak entertain ibu bapa kita, kenapa tak ada perasaan yang sama? Ibu bapa is always right. Kalau tadi customer is always right untuk dapat untung barang nego, sekarang untuk dapat untung akhirat supaya boleh masuk syurga. Supaya kita apa? Mom and dad is always right. Supaya apa? Supaya kita boleh dapat syurga. Untung kat situ. Sekarang customer is always right supaya dia beli barang kita, kita untung. Ini emak empat setiasa right supaya kita boleh dapat syurga melalui dia. Betul tak? Kenapa tak cari untung akhirat melalui ibu bapa? Sedangkan kita beri untuk cari untung dunia melalui customer. Sehingga kita sanggup untuk kata dia is always right. Kenapa tak ibu bapa is always right walaupun dia kadang salah? Kan? Itu untuk kita punya muhasabah masing-masing kita kan. Always right, always right. Sekarang is already 11 5 minit. Bukan always, already. 11 past 5. Betul tak? 5 past 11. Oh, terbalik. Sorry. Kan? 11 past 5. 5:11, 5 past 11. 11 is pass away. Macam mana? Pass away. Mana dia jam tu dah mati. Hancur. Tak apa lah, baik macam mana. Kau terbalik-terbalik tu okey lah kan. Belajarlah sikit. Macam mana? 11 apa? 5 past 11. Okey. Alhamdulillah, pek satu ilmu kan. Jangan jadi bangang tahu kan. Pek sikit-sikit dia lah. 5 past 11, okay. Yalah, takkan 5 second. Tu pun ajar kau. Okay, jadilah ya. Nanti kita sambung ayat yang ke berapa? Pek belum pek tak? Tak, pek belum? 5. Pek pun 5, insyaAllah kita sambung. Mudah-mudahan beri manfaat pada kita. Yang baik daripada Allah. Tabarakallah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil.
اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا منحوما فرقنا من بعده الفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله